F-22 Raptor adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal karena kemampuan superioritas udara yang luar biasa, teknologi canggih, dan desain yang menggabungkan kemampuan stealth atau sulit terdeteksi dengan kinerja luar biasa. F-22 Raptor dimaksudkan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman udara paling canggih di dunia. Berikut adalah beberapa informasi tentang F-22 Raptor. F-22 menggunakan teknologi stealth untuk mengurangi jejak radar dan membuatnya sulit terdeteksi oleh radar musuh. Ini memungkinkan F-22 mendekati target dengan minim deteksi. F-22 memiliki kinerja yang luar biasa dalam segala hal, termasuk kecepatan, manuverabilitas, dan ketangkasan udara. Pesawat ini dapat mengatasi pesawat musuh dengan lebih baik dalam pertempuran udara. F-22 dilengkapi dengan senjata canggih, termasuk rudal udara ke udara dan bom presisi. Pesawat ini dapat mengangkut dan mengintegrasikan berbagai jenis senjata sesuai dengan misi yang diberikan. F-22 dilengkapi dengan avionik yang canggih, sistem radar mutakhir, dan sistem sensor yang memungkinkannya mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi target dari jarak jauh. F-22 Raptor adalah pesawat tempur yang sangat dihormati dan dikenal di seluruh dunia karena kemampuan superioritas udaranya. Kemampuannya untuk mendominasi ruang udara membuatnya menjadi alat penting dalam operasi militer dan keamanan nasional. F-22 Raptor digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan menjadi komponen penting dalam pertahanan udara negara ini. F-22 Raptor adalah salah satu contoh pesawat tempur paling canggih di dunia. Dengan teknologi stealth, kinerja superior, dan kemampuan sensor yang luar biasa, F-22 memainkan peran penting dalam menjaga keunggulan udara dan memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran udara modern. Su-57, yang juga dikenal sebagai PAFA, adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Rusia. Su-57 merupakan salah satu proyek yang ambisius dalam bidang kedirgantaraan dan dirancang untuk menghadapi tantangan pertempuran udara modern dengan teknologi yang canggih dan kemampuan tinggi. Berikut adalah beberapa informasi tentang Su-57. Su-57 adalah pesawat tempur generasi kelima, yang berarti menggabungkan teknologi canggih dalam aspek seperti stealth, avionik, sensor, dan persenjataan. Ini memberikan kemampuan superioritas udara dan daya jelajah yang tinggi. Su-57 menggunakan desain yang mengurangi jejak radar dan memungkinkan pesawat sulit terdeteksi oleh radar musuh. Ini meningkatkan kemampuan pesawat dalam menghindari serangan dan mendekati target. Su-57 pesawat ini dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke darat yang canggih. Su-57 juga dapat membawa bom presisi dan senjata lainnya sesuai dengan misi. Su-57 dilengkapi dengan sistem avionik yang canggih, termasuk radar AESA yang memungkinkan untuk pencarian dan pelacakan target yang akurat dan cepat. Su-57 memiliki kinerja yang tinggi dalam hal kecepatan, manuverabilitas, dan kemampuan super cruise atau terbang pada kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Ini memberikan fleksibilitas dan kinerja yang luar biasa dalam pertempuran udara. Su-57 diharapkan menjadi bagian penting dalam kemampuan pertahanan udara dan pertempuran udara Rusia. Pesawat ini juga dapat diekspor ke negara mitra yang tertarik dengan teknologi pesawat tempur generasi kelima. Su-57 adalah contoh pesawat tempur generasi kelima yang menggabungkan teknologi canggih dan kinerja luar biasa. Dengan kemampuan superioritas udara dan kemampuan serbaguna dalam berbagai misi, Su-57 memiliki peran penting dalam mendukung operasi militer modern dan keamanan nasional.